Inilah 10 hewan aneh di dunia. Pertama, aai. Sekilas hewan ini memang nampak menyeramkan. Namun sesungguhnya hewan ini adalah sejenis primata yang hidup secara nokturnal dan berasal dari Pulau Madagaskar. Kedua, serigala mange. Terlihat seperti rubah dengan kaki yang sangat panjang. Tapi sebenarnya hewan ini adalah sejenis serigala. Hewan ini dapat kamu temukan di wilayah Amerika Latin seperti di Brazil dan Peru, dan saat ini status keberadaan hewan ini dapat dikatakan terancam. Ketiga, jerboa. Hewan pengerat ini terlihat unik dengan telinganya yang besar serta posturnya yang menyerupai kanguru. Jerboa bisa ditemukan di sekitar wilayah Afrika Utara dan Asia Timur. Selain memiliki pendengaran yang tajam, tubuh kecilnya ternyata mampu berlari dengan kecepatan mencapai 24 km per jam. Keempat, semut panda. Merupakan salah satu nama yang diberikan kepada salah satu jenis spesies serangga berbulu bernama Mutilidae. Meski menyerupai semut, hewan ini sesungguhnya adalah lebah. Kelima, kelelawar putih Hendures. Spesies kelelawar imut ini bisa ditemukan di negara-negara Amerika Latin seperti di Honduras dan Nicaragua. Kelelawar ini ukurannya sangat kecil, hanya memiliki panjang sekitar 4 cm. Keenam, glass frog. Katak yang satu ini sangat menakjubkan karena mempunyai kulit yang transparan sehingga kamu bisa melihat organ di dalamnya. Katak ini juga ditemukan di wilayah Amerika Latin. Ketujuh, hiu goblin. Salah satu spesies hiu langka ini dapat kamu temukan di wilayah laut dalam di penjuru dunia. Spesies ini juga kerap disebut sebagai fosil hidup, bukan karena tampilannya yang menyeramkan, melainkan karena spesies ini merupakan salah satu spesies hiu tertua yang telah ada sejak 125 juta tahun silam. Kedelapan, lamprey. Hewan laut sejenis ikan ini mempunyai mulut yang dipenuhi dengan gigi-gigi membentuk melingkar. Meski bentuknya aneh, sejak zaman Romawi kuno hewan ini kerap dijadikan makanan mewah khusus golongan atas. Kesembilan, fossa. Hewan karnivora ini berasal dari Pulau Madagaskar. Bentuk hewan ini terbilang unik karena sekilas terlihat seperti setengah kucing dan setengah musang. Kesepuluh, blobfish. Ikan yang tinggal di wilayah laut dalam ini mempunyai penampakan yang menyeramkan, dengan badan penuh lendir serta muka yang menyerupai wajah manusia. Terima kasih guys, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.